Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan meningkatnya perang di berbagai negara di dunia, kini terus menjadi sorotan dan kekhawatiran konflik regional yang semakin meluas dan menimbulkan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Hal itu terlihat ketika pembentukan front dan negara aliansi, konflik di dunia kian terus meningkat. Salah satunya yaitu pembentukan front perlawanan oleh Iran di kawasan Timur Tengah untuk menghadapi Israel yang kini menjadi sorotan internasional. Selain itu, hubungan negara-negara aliansi Barat dengan Rusia, China, juga kian semakin memburuk yang berpotensi pada Perang Dunia Ketiga. Sementara di sisi lain, mengutip dari beberapa sumber media terkait pada 7 Oktober 2024, salah satu kelompok militan Yaman yang juga merupakan sekutu utama Iran yang terus melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal kargo di wilayah Laut Merah dan menyerang Israel dengan rudal mereka, kini mendapat serangan balik oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Serangan rudal Amerika Serikat terhadap kelompok militan Houthi Yaman yang dilakukan pada 4 Oktober 2024 kemarin. Rentetan serangan rudal Amerika Serikat terhadap Houthi Yaman tersebut dilakukan untuk menghancurkan sistem persenjataan, pangkalan militer, dan peralatan militer lainnya yang dimiliki oleh kelompok militan Houthi untuk menyerang kapal-kapal kargo dan Israel. Sementara mengutip dari media Al Jazeera, menyebutkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah melancarkan serangan udara yang menargetkan Bandara Hodeidah, Sana'a, dan kota Damar Yaman. Serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Houthi Yaman tersebut dikonfirmasi oleh pejabat Amerika Serikat. Namun Kementerian Pertahanan Inggris dengan tegas membantah jika terlibat dalam serangan udara terbaru di Yaman. Sementara Pusat Komando CENTCOM Amerika Serikat pada 4 Oktober 2024 kemarin mengatakan bahwa mereka menyerang sasaran-sasaran Houthi di Yaman, termasuk kemampuan militer ofensif Houthi dalam upaya mengamankan jalur perairan internasional. Dalam serangan terbaru tersebut, Komando Pusat mengatakan bahwa mereka menyerang 15 sasaran di wilayah Yaman yang dikuasai kelompok militan Houthi Yaman. Menurut Amerika Serikat, tindakan ini diambil untuk melindungi kebebasan navigasi dan membuat perairan internasional lebih aman bagi kapal-kapal Amerika Serikat, koalisi, dan kapal dagang lainnya di jalur pelayaran internasional. Sementara menurut media Al-Masira TV, sebelumnya telah melaporkan jika Amerika Serikat melancarkan 4 serangan di wilayah Sana'a, ibu kota Yaman, 7 di kota pelabuhan Hodeidah, dan setidaknya 1 serangan di Damar di selatan ibu kota Yaman. Menurut kantor berita Sabah Yaman yang dikelola oleh kelompok Houthi, melaporkan bahwa Hasim Saraf Al-Din, yaitu seorang pejabat Houthi, mengatakan bahwa dia menganggap serangan Amerika Serikat tersebut adalah sebagai upaya putus asa untuk mengintimidasi rakyat Yaman dan dia bersumpah tidak akan tergoyahkan oleh Amerika Serikat. Sementara di sisi lain, setelah serangan Amerika Serikat ke wilayah Houthi Yaman pada 4 Oktober 2024, Rusia juga dikabarkan telah membombardir Ukraina dengan bom vakum 9.000 kg. Dalam sebuah gambar video terlihat rekaman ledakan besar di reruntuhan kota Podgorze, Ukraina akibat serangan Rusia dengan bom vakum seberat 9.000 kg. Dalam sebuah rekaman yang baru dirilis, menunjukkan pasukan Rusia menyerang kota Ukraina menggunakan apa yang diklaim oleh sumber pro-Kremlin sebagai salah satu senjata non-nuklir paling ampuh di dunia. Mengutip dari sumber media Newsweek pada 7 Oktober 2024, bahwa ledakan tersebut adalah ledakan bom vakum yang dijatuhkan di kota Podgorze, yaitu di Oblast Kharkiv di timur laut negara Ukraina. Sementara di sisi lain, di tengah dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina, ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin yang akan menggunakan senjata nuklir di Ukraina kembali memicu respon dari berbagai negara, terutama negara-negara Barat yang memberikan dukungan ekonomi dan militer terhadap Ukraina. Hal itu dikarenakan Amerika Serikat dan sekutu NATO
akan memasuk sistem persenjataan rudal balistik jarak jauh ke Ukraina untuk menyerang Rusia lebih jauh ke wilayah kota-kota dan infrastruktur Rusia. Di mana Rusia sebelumnya telah memperingatkan akan keterlibatan Barat dalam perang Ukraina dan Rusia. Kekhawatiran negara-negara di dunia akan penggunaan senjata nuklir yang menandakan perang dunia ketiga terlihat saat Presiden China Xi Jinping ikut memperingatkan Putin terkait penggunaan senjata nuklir. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan ingin mengubah doktrin nuklir Rusia terkait peraturan dan prakondisi penggunaan senjata nuklir Rusia yang dimulai pada 25 September. Alasan tersebut disampaikan oleh Rusia di saat serangan dari negara non-nuklir atau Ukraina yang didukung kekuatan nuklir untuk menyerang Rusia akan dianggap sebagai serangan gabungan. Karena alasan tersebut, sehingga bisa membuat Rusia menggunakan senjata nuklirnya untuk menyerang Ukraina, dan bahkan memungkinkan Rusia akan menyerang Amerika Serikat atau sekutu NATO, karena keterlibatan mereka dalam perang Rusia-Ukraina. Hal itu tentu saja membuat ketakutan bagi Ukraina atas kemungkinan digunakannya senjata nuklir Rusia di Ukraina semakin tinggi. Pasalnya serangan Ukraina ke Kursk mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan negara anggota NATO yang memiliki senjata nuklir. Selain itu, muncul pula sinyal bahwa Amerika Serikat akan mengizinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggunakan rudal jarak jauh untuk dapat menyerang masuk lebih dalam ke wilayah Rusia. Kemungkinan digunakannya senjata nuklir oleh militer Rusia untuk menyerang Ukraina ini bahkan mendapat respon dari China sebagai negara sahabat Rusia. Hal itu sebagaimana sumber media informasi yang kami kutip pada 7 Oktober 2024. Di mana China meminta Rusia dan semua pihak untuk tetap tenang. Dan bahkan Xi Jinping dilaporkan telah memperingatkan Vladimir Putin terkait penggunaan senjata nuklir. Sementara di sisi lain, kekhawatiran dunia akan pecahnya Perang Dunia Ketiga atau serangan nuklir Rusia tentunya bukan tanpa alasan. Sebab menurut sumber media informasi media terkait yang kami kutip pada 7 Oktober 2024, salah satu organisasi militer atau Badan Intelijen Amerika Serikat kembali khawatir terhadap rudal-rudal nuklir Rusia yang bisa saja memberikan serangan balasan di pangkalan Amerika Serikat di seluruh dunia. Namun tidak cukup sampai di situ, sebab menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 7 Oktober 2024, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, kembali mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya untuk menghancurkan Korea Selatan jika diserang. Pernyataan itu datang setelah Presiden Korea Selatan memperingatkan bahwa jika Korea Utara menggunakan senjata nuklir, maka rezim Kim Jong-un akan berakhir. Seperti yang kita ketahui, jika perang pernyataan antara Korea Selatan dan Korea Utara ini muncul di saat ketegangan di Semenanjung Korea, dan hanya beberapa minggu setelah media pemerintahan Korea Utara merilis gambar Kim Jong-un yang mengunjungi fasilitas pengayaan uranium yang memproduksi bahan nuklir di tingkat senjata. Menurut laporan kantor berita pusat Korea, saat mengunjungi pangkalan militer di bagian barat negara tersebut pada 2 Oktober 2024 kemarin, Kim Jong-un mengatakan jika Korea Selatan melanggar kedaulatan Korea Utara, Pyongyang tanpa ragu akan menggunakan semua kekuatan ofensif yang dimilikinya termasuk senjata nuklir.